the Student Memorable Academic Enrichment Program, SMART, specializing in education and environment, was initiated in collaboration with the youth change makers from across 6 ASEAN member states, Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, and Thailand, to foster the education quality, healthy lifestyle, and sustainable livelihoods of the students in Sekotong, Lombok Barat, Indonesia. Selamat datang, Eksekutif Director Asian Foundation, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia dalam acara kunjungan Asian Foundation dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan SMART EYAA bertempat di SMP Negeri 2 Sekotong. Sangat penting untuk kami dan untuk masyarakat, yaitu pemberdayaan pemuda dan relawan muda di ASEAN. You today are the future of tomorrow. Let's create not only a student with great English, but also a happy memory to be remembered. Come on, SMART Project, thank you so much. The SMART program implementation starting from 29 of October 2021 to 10 of December 2021 consisted of a series of activities. Senang karena bisa seru-seruan juga, bikin miss-nya kadang marah. Entah anak, karena bisa buat diri saya jadi terinspirasi untuk itu. SMART Project sih bagus sekali ya, sebagai guru yang mendapat penglatihan. Kami sangat berterima kasih dari kami, terutama bagaimana mengajar siswa bahasa Inggris dengan menggunakan teknologi. So we do hope that with this support to the people community in Sekotong, the young people will have a opportunity open for them for a future career. Kita semua belajar bersama ini, bisa menghabiskan waktu juga bersama dan juga manja, dan dapat ilmu baru serta dapat keseruan. Kau Miss, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengajar kami. Untuk anak-anak SMP belajar berbahasa Inggris lebih sering dan coba lebih disiplin. Bersyukurlah karena kita mendapatkan program SMART ini dari ASEAN Foundation dan Nexus 3 Foundation. Terima kasih banyak untuk mereka. Mari kita semua terus belajar berbenah agar bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Primarily focusing on students with low rank academic status alongside 6 English teachers to assist and empower throughout the SMART ECR modules.